sekarang kan udah zamannya masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi kita itu bersaing bukan hanya kepada masyarakat Indonesia saja, tapi dengan masyarakat ASEAN. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah pendidikan moral seperti kedisiplinan dan fisik itu dibutuhkan atau tidak dalam pendidikan seperti yang diterapkan oleh SMK Negeri 10 Serang? Apakah dibutuhkan atau tidak? Terima kasih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.